dan kolom di Microsoft Excel. Di sini saya memiliki sebuah file yang belum beraturan ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya ini. Nah, saya mau copy ini ya, saya copy. Kemudian saya buka sheet baru dan saya paste spasial pada bagian ini dan saya transpose. Kemudian hektarnya juga saya copy dan saya transpose di bagian ini ya. Nah, ini kan enggak rapi teman-teman. Untuk merapikannya sangat mudah. Anda blok saja. Kemudian Anda pergi ke bagian format dan Anda pilih yang ini. Within column width. Oke. Jadi secara otomatis Excel sudah merapikan kolom-kolom yang Anda copy tadi ya, seperti ini. Anda bisa pilih rata tengah, rata kiri, rata kanan ya, hanya dengan membloknya saja ya. Nah, dan di sini saya langsung buatkan tabel Excelnya begitu dan sudah jadi. Gampang ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa tanpa mengopi atau mengetik dokumen ya, dan Anda tidak perlu ribet lagi untuk merapikan kolomnya seperti pada contoh kali ini. Nah, saya buat sheet baru. Di sini saya buat makan malam hari Kamis ya. Nah, ini saya buat keterangan lain di sini ya, hari Jumat dan liburan ya, saya buat liburan keluarga Sabtu ya. Oke, untuk merapikannya seperti yang tadi, teman-teman tinggal blok saja. Teman-teman pergi ke bagian format dan pilih yang ini. Jadi kolomnya otomatis sudah langsung dirapikan sama Excelnya sendiri ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali ya. Demikian saja tutorial kali ini. Mudah-mudahan membantu teman Mas Bro dimanapun berada. Jangan lupa like, share, dan komen kalau ada yang tidak jelas, serta subscribe. Terima kasih.